ini lagi mau menuju ke ballroom untuk opening ceremony persiapan. Ini udah jam 6. Lebih 15 menit waktu Hong Kong. Iya, waktu Hong Kong. Enggak tahu 17 waktu 15 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Ini si Andi. Nih, udah ambil nomor dan tangan. Loh, kok kira oh iya satu ini. Ini saya aku dulu, aku dulu. Monggo monggo. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Nah, ayo. Kok rame ya? Nah ini kita diminta untuk mengisi acara opening ceremony. Pemirsa di dalam stadion ada itu udah dibersih untuk ini. Ini kan bahasa dia tuh stage security. Eh, bensinnya di luar tadi dari kopi. Sudah. Tenang. Dan ini mosok. Taruh sini bisa. Maaf, nah ini kita lagi mau persiapan untuk acara opening ceremony. Kita udah ada di ballroom Riverside Hotel. Ini tim dari Indonesia yang pakai baju Semarangan. Nah, ini ada si Hani. Gimana Han? Persiapannya Han? Ribet Pak, nyari kamarnya. Hani sama Pak Hani juga ketemu-temu tadi muter-muter naik. Loh, 1087. Udah tak duduk ya, 1087 duduk-duduk, ada yang nggak ada yang duduk kelihatannya tadi ya. Nggak ada yang duduk, kecuali Mas Dona, Mas Ida. 1087 ya, Iks. Nah, ini adik-adik juga mau perform. 1087 aku. Kalau ini partisipan dari Tunisia. RCTI. Diliput TV lokal ya, Ndi? Sama TV satelit. Oh, TV satelit. Ya, maka dari itu kita buat persetujuan, tapi sebenarnya tidak dikumpulkan. Kalau acaranya di kita, diliput sama TV-ku. TV-mu. TV-ku. TV-ku 32 inch. TV-ku lebih... Korupsi,同學,大家好。非常之歡迎大家今日能夠在這裡共聚一堂。今天的晚上, 是一個令人驕傲的時刻，因為這個驕傲不但屬於我們香港青少年創新科技教育協會的，而這個驕傲亦都是屬於我們全香港的。因為這是在香港史無前例的第一次舉辦這麼大型的一個以青少年為主的科學展覽，經過一年多的籌備、準備， 一个重要的里程碑终于能够。
And then Dr. Alexander Landorfish from Moscow. Dr. Jadobi from Tunisia. Miss Force from America. Miss Force.